Sama-sama presiden, sama-sama melawat ke Cina dan berencana bertemu Presiden Xi Jinping. Tapi ada perbedaan sambutan yang disuguhkan Cina untuk Indonesia dan Rusia ketika Presiden Vladimir Putin dan Presiden Joko Widodo tiba di Beijing. Keduanya dijadwalkan akan hadir dalam forum Belt and Road Initiative di Cina pada 17 hingga 18 Oktober 2023. Ketika tiba di Bandara Internasional Beijing Capital pada Senin 16 Oktober 2023, sambutan meriah penuh pertunjukan seni menyambut kehadiran Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Jokowi dan Ibu Iriana kemudian disambut dua anak kecil yang memberikan karangan bunga. Dilanjutkan oleh Dubes Indonesia di Cina Jauhari Oratmangun, serta Atase Pertahanan RI di Cina, Brigjen Marbeni Penadeak yang ikut menyalami Jokowi dan Iriana. Begitu pula dengan Menteri Perumahan dan Pembangunan Pedesaan Cina, Ni Hong. Sementara sambutan berbeda ketika Putin tiba di Cina pada Selasa 17 Oktober 2023. Tidak ada barisan penyambut yang meriah ataupun perwakilan pelajar yang memberikan karangan bunga. Hanya beberapa pejabat Cina dan Rusia yang datang untuk menyalami Putin. Kenapa bisa berbeda ya? Apa mungkin mengikuti protokol masing-masing negara? Kira-kira kenapa ya, sahabatkompas.com? Tapi kalau di Indonesia, penyambutan tamu asing seringkali dibarengi tari-tarian daerah. Seperti ketika gelaran G20 dan sejumlah KTT yang diadakan di Indonesia beberapa kali dalam tahun ini.